Halo Sahmania, selamat datang di trading harian saya untuk hari ini. Hari ini udah hari apa ya? Hari Selasa sekarang. Dan saya belum ada transaksi sama sekali. Dan hari ini saya mendapatkan loss lagi Rp44 ya. Tampaknya ASJT dan BJBR ini valuasinya juga turun terus ya. Kita coba lihat. ASJT ada naik sih hari ini, mungkin BJBR yang turun ya. BJBR minus 0,74%. Ini saya nggak beli sih, karena memang kebetulan saja saya ada pegang BJBR, karena waktu itu dulu saya ada ikut aksir korporasinya, kalau nggak salah right issue sih. Ya, transaksi harinya berapa hari ini ya? Kita coba cek stock price daily. Ada 2M ke atas sih, cuman memang saham ini cukup stagnan ya. Jadi hari ini valuasi aset value saya 4,1 juta seperti biasa ya. Hari ini saya nggak ada pembelian apa-apa, saya masih memantau aja ya. Di antaranya ada INDR yang saya pantau, dia naik cukup banyak hari ini ya, naik 7,3%. MACD-nya sih masih buruk, jadi saya masih cukup berhati-hati untuk masuk ke INDR juga. Dan sekarang setelah dia naik 7%an, sekarang PER-nya udah 3,an, jadi saya akhirnya kayaknya nggak akan masuk INDR untuk besok hari sih, karena udah naik banyak dia hari ini ya. Ya, jadi hari ini nggak ada transaksi apa-apa sih. Saya masih menunggu ya. Jadi gitu aja teman-teman, untuk hari ini nggak terlalu banyak. Semoga saja esok hari, hari Rabu, ada saham yang medianya bagus, jadi saya lebih berani untuk masuk ke saham tersebut. Jadi gitu aja untuk hari ini teman-teman. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.